kewalahan. Baik, tembakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kesama-sama mencoba kita bila terhadap Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna as-salihat annalahum ajran hasana makisina fi abad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin abwaabuha samawati wal ardhi uddatil muttaqin. Allazina yuqinuna bis-sarai wad-dharra wal-kaazimina al-ghayza wal-aamina lin-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallahi al-azim. Maksudnya, segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luas di antara langit dengan bumi disediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menempatkan hati mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan serta memaafkan kesalahan manusia. Moga ini untuk muslimin Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nawaitu ta'alu wa ta'li wa tazakara wa tazkir wa nafa'a wa tibah wa libadat istifadat wa la'asa'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tu'ainan huda wa talalati ilal khayri ibtiqa'a wa hidah Allahuradhihi wa kumihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati sebelahkan Tuan Penimang, seluruhnya sebelahkan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, Tuan Wasil Masjid, Tuan Haji, Tuan Haji, tokoh masyarakat, seluruhnya Tuan Siap, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah kita merapatkan segi-segi puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama pada pagi ini alhamdulillah solat subuh berjemaah. Semoga Allah Taala menerima amalan solat yang kita buat insya-Allah. Jadi malam pagi ini kita sambungkan ulasan ikam tu ke surat berapa tu? 451. 451 baris 5. Di dalam tampan ini. Innama ajral azza. Betul. Baik. Masih lagi dalam perbincangan pasal pendirian orang arif. Pendirian orang arif terhadap sikap manusia. Jadi apa kata Syekh Amnaut atau Ilah dalam kata-kata hikmah seterusnya, innama hajrul azza ala aidihim kai la takuna sakinan ilaihim arada ay arada ay yud ijaka ay yud ijaka an kulli syai'in hatta la yasghalaka anhu syai'un. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala melahirkan tindakan yang mengecewakan pada masyarakat. Maksudnya orang-orang lain seperti anak isteri, teman dan sebagainya.
adalah supaya hati anda tidak cenderung kepada mereka. Innama ajrul haza ala aydihim kay la takuna sakinan ilaihim. Ternyata ajrul haza berlakulah benda yang mengecewakan ala aydihim, di atas tangan-tangan mereka ataupun orang yang sekitarnya lah, supaya tidak adalah kaum itu sakinah ilaih cenderung kepadanya. Arata ay yujizaka an kulli syai'in. Allah Ta'ala berkehendak meresahkan hati anda terhadap segalanya sehingga ia tidak disibukkan oleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulang semula, Allah Ta'ala melahirkan tindakan yang mengecewakan pada masyarakat. Maksudnya orang-orang yang lainlah, seperti anak isteri, teman dan sebagainya yang ada di sekitar kita lah, mana orang yang berada di sekeliling kita. Al-Aidihim, Aidihim ni mana sekitar kita lah, orang-orang yang terdekat dengan kita. Adalah supaya hati kita ataupun hati anda tidak cenderung kepada mereka. La takuna sakinan ilaihim, supaya hati kita ni tak cenderung. Makna asal makna sakinan ni tetap kan. Tapi di sini terjemahkan dengan cenderung lah, supaya hati kita tak cenderung kepada mereka. Okey, kemudian Allah Ta'ala memperkenalkan meresahkan hati anda terhadap segalanya sehingga ia tidak disibukkan oleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, apakah maksud daripada ungkapan ini? Al-ibarah ataupun ungkapan. Dalam ungkapan ini, Syekh Nata'ilah menjelaskan antara hikmah wujudnya nafsu dan syaitan ialah supaya hamba-hambanya kekal menumpukan diri kepadanya Allah, kepadanya Allah Ta'ala. Syaitan tak pernah berkuasa daripada mewaswaskan. Syaitan tak pernah berkuasa mewaswaskan diri kita lah, hati kita. Kerana ia menjadi kewajipan kepada manusia, kerana itu menjadi kewajipan pada manusia terus menerus melakukan zikir ataupun zikrullah dan memberikan teguan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nafsu terus-menerus menuntut manusia supaya memenuhi dorongan syahwat dan sifatnya ialah lalai. Sifatnya melalaikanlah manusia daripada Allah Ta'ala. Jadi adab orang Islam sentiasa melawan nafsu. Adab kita sebagai Islam sentiasa lawan mujahadah. Mujahadah itu nafsi, silahkan masalah. Mana melawan nafsu. Cuma nafsu tak boleh buang lah, betul tak? Nafsu kita tak boleh nak buang. Itu memang nafsu ni benda semua jadi dalam Allah Ta'ala bagi pada kita. Okay? Cuma kita ditugaskan untuk melawan dia. Lawan nafsu, menjinakkan nafsu dan sebagainya. Kemudian, melalui mujahadah, mujahadah nafsi, mana melawan hawa nafsu dan juga menghalau syaitan, tumpuan Allah Ta'ala, tumpuan kepada Allah Ta'ala akan menjadi semakin kuat. Akan menjadi semakin kuat. Syekh Nata'ilah mentakbirkan suasana ini dengan kata-kata hikmah beliau. Apa kata hikmahnya? Iza alimta anna syaitan la yakulu anka la taful anta amman nasiyataka iyali ja'alahu laka aduwan liyaku saka bihi ilaih waharraka alaika an-nafsa litaduma ibarika alaihi. Maksudnya ni pun kata-kata hikmah dia juga, bukan hadis tapi kata-kata hikmah daripada Syekh Ta'ilah juga, sambungan daripada atas. Maksudnya apa? Iza alimta, apabila engkau mengetahui, okay, inna syaitan la yaghulu anka, semua syaitan itu dia tidak akan melupakan anda. Itulah syaitan tak pernah lupa kita je lupa syaitan, okay? Kita ni asyik lupa je, banyak benda lupa.
Syaitan dia tak pernah tidur. Ya, dia tak tidur. Siang malam ke petang dia cuba memperdaya manusia. Okey. Fala taqul anka amma nasiyataka biyadi. Oleh itu janganlah anda lupa kepada zat yang menguasai diri anda. So janganlah kita lupalah zat yang menguasai diri kita itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kerana syaitan ni dia tak pernah lupa dengan kita. Jadi cara kita nak lawan syaitan ni, maksudnya kita kena jangan lupa kepada Allah Ta'ala lah. Zat yang menjadikan kita, menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi dengan kita ingat kepada Allah Ta'ala, maka kita tak lupalah dengan kepada syaitan diri. Macam tu. Pada taful anka amma nasiyataka biyadi. Maka janganlah kau lupa. Jangan kau lupa terhadap amman daripada orang ataupun maksud orang ini Allah Ta'ala lah. Amman nasiyataka. Daripada zat yang memegang akan ubun-ubun kau. Nasiyataka maksud ubun-ubun kau. Biyadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Okay. Jadi Allah Ta'ala menjadikan syaitan musuh manusia adalah untuk membawa anda supaya menghadap kepadanya. Allah Ta'ala menggerakkan nafsu yang selalu mengajak anda untuk mengikutinya adalah supaya anda istiqamah menghadap kepadanya, itulah menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ini pesan daripada Syekh Ibn Athaillah Ilah Sakadari. Pesanan ni pesanan yang penting lah pada kita. And sama juga dengan pesanan-pesanan yang lain gitu. So apabila kita tahu syaitan ni memang tak pernah lupa pada kita, memang dia tak pernah tidur siang malam petang, dia akan cuba. Memang itulah perjanjian dia, perjanjian dengan Allah Ta'ala kan. Sampailah hari kiamat dia akan cuba sedari sekali upaya menarik seberapai sebab banyak anak Adam untuk bersama-sama dia nanti masuk ke dalam neraka. Okey? Ha, gitu. Kita lah yang kena usaha mulai melepaskan diri daripada syaitan tadi. Dengan menanamkan salah satunya keimanan yang kuat dan mantap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Jadi dia kata apabila kau tahu syaitan tu tak pernah lupa pada kau, oleh itu janganlah kita lupa lah. Pada taful anta amman nasiyata. Janganlah kau lupa kepada zat yang memegang akan nasiah. Nasiah ni ubun-ubun kita. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kuasa dia. Okey. Ja'ala bulaka aduan. Yang mana dia menjadikan bagi kau tu musuh. Di mana syaitan jadi musuh lah sebenarnya kita. Dia usaka bihi ilaih. Wa harraka 'alaika nafsa. Kemudian Allah Ta'ala menggerakkan nafsu. Nampak? Allah Ta'ala menggerakkan nafsu yang selalu mengajak anda untuk mengikutinya supaya anda istiqamah menghadap kepadanya, kepadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, maknanya antara musuh manusia ni ialah syaitan, nafsu, dunia kan, termasuk juga wanita, ini bagi lelaki lah. Okay? Tapi kalau perempuan, siapa pula musuhnya? Laki lah, betul kan? Gitu. Laki itu pun dia musuhlah kepada perempuan. Mana laki-laki yang jahat? Kalau laki yang baik, dia ketat, bukan jadi musuh. Baik, kemudian 158. Tidak merupakan Allah Ta'ala dilakukan dengan cara mengekalkan zikir kepadanya. Itulah zikrullah. Selalu berzikir Allah, berzikrillah, tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang? Okay? Zikir macam-macam cara lah. Sembahyang pun merupakan zikir juga. Sembahyang. Baca Quran pun termasuk zikir. Ya, tapi zikir yang khusus itulah kita mengucapkan la ilaha illallah, kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua adalah bentuk-bentuk zikir. Okay. Lahir dan batin. Kemudian mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mengabdi dan bersyukur kepadanya. Ini semua dilakukan supaya
Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada anda dalam memusuhi syaitan. Nah, jadi dengan cara berzikir itu adalah salah satu cara juga lah untuk kita nak lawan, supaya nak kuatkan benteng kita. Semana benteng kena kuat lah. Kan? Sebab syaitan ni kalau ikutkan, dia pun lagi alim daripada kita lagi. Ya, sebelum dia melawan perintah Allah Ta'ala sujud pada Nabi Adam, dia pun dah 20,000 tahun dah ibadah kepada Allah. Betul tak? Dia pun dah 20 tahun dah ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga kan penghuni langit dan bumi respect lah kepada dia, kepada syaitan ni. Tapi disebabkan dia engkar kepada satu je perintah Allah Ta'ala tadi, maka akhirnya dia menjadi orang yang hampa, yang terusir, hampa yang terusir lah, dikeluarkan daripada syurga. Baik, kemudian sebab syaitan ini musuh kita sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Fatih. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Semua syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Macam mana kamu buat membaik pun dia tetap musuh. Kalau kamu bermusuh dengan dia, dia tetap bermusuh dengan kamu. Kalau kamu berkawan dengan dia, dia juga musuh pada kamu. Dia tak pernah pun anggap kita ni bukan musuh. Kita dia menganggap dia tak bukan musuh, tapi dia tak pernah anggap pun kita musuh. Kan? Okay? Ya, kalau boleh dia nak swing kita kan, nak swing kita masukkan dalam neraka kan. Kita istilah je lah. Baik, seterusnya begitulah Syekh. Syekh memperkenalkan kepada kita, walaupun perkara paling berbahaya yang dirapi oleh manusia dan menyakitkan, tetapi kalau manusia mengetahui hikmah-hikmah tersebut dan melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, akan meletakkan dia pada makam yang tinggi. Pada makam yang tinggi. Betul tak? Jadi kalau kita tahulah, oh syaitan memang musuh kita, nafsu ni memang musuh kita, dunia pun memang musuh kita dan sebagainya, so maknanya kita Allah Ta'ala akan letak kita pada makam yang tinggi. Kamu mahmuda. Gangguan dan pengelawan dilakukan oleh makhluk, syaitan dan juga nafsu, semuanya menjadi faktor yang melahirkan keelokan tumpuan kepada Allah Ta'ala. Okay? Bagi orang yang mengetahui hikmahnya dan melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla yang terdapat padanya, apabila seorang Islam menumpukan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan zikir, zikrullah, kemudian tidak lalai kepada Tuhan, kepada Allah, so dia akan bebas, bebas daripada tawanan syaitan. Eh? Syaitan. Malah syaitan pun mungkin takut dengan kita. Macam berlaku pada Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar, syaitan takut dengan dia. Eh? Sayyidina Umar ni tegas. Tegas, karang dan sebagainya. Jadi ketika dia nak hijrah tu, dia kata, syaitan cuba nak, apa tu, nak sekat dia. Tapi bila jumpa Umar, dia tak berani. Cabut lagi dia, takut dia. Dengan Sayyidina Umar. Itulah syaitan. Sebenarnya bukan Sayyidina Umar juga, Rasulullah pun sama juga kan. Dia pun syaitan pun tak berani dengan Nabi. Baik. Berseterusnya, apabila dia melawan nafsunya dan lari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah dan ketaatan dan lari menuju kepada ilmu Allah, ketika menghadapi gangguan dan pemulawan orang ramai, pada masa itu sebenarnya dia telah melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yeah. So jadi mana kita melawan nafsu, kan, dengan cara kita berpindah melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian kita pun lari menuju kepada ilmu Allah Ta'ala, kan, dengan belajar ilmu, mengaji, menambahkan pengajian ilmu kita setiap masa dan ketika ada masa terlapang luang itu kita mengaji dengan ceramah, syarah agama dan sebagainya. Itu pun salah satu juga cara lari menuju kepada ilmu Allah Ta'ala. Lari menuju kepada ilmu Allah ataupun lari menuju kepada takdir Allah. Takdir Allah.
ada seorang laki-laki itu, seorang laki-laki dia dia menyeku si Umar besar saya, dia menyeku si Umar lah. Nah, daripada masuk ke dalam satu kawasan yang ada penyakit, ia ketahun terselak saya. Jadi Sayyidina Umar tak masuk kawasan tadi. Jadi ditegur lelaki-lelaki, "Wahai Umar, kenapa kau tak masuk? Kan? Bukankah kau lari daripada takdir Allah?" Dia kata. Maka Sayyidina Umar kata, "Aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah Ta'ala yang baik." Aku lari pada takdir Allah kepada takdir Allah Ta'ala yang lain. Tetap juga takdir kan? Gitu. Tetap takdir. Mana-mana kita pergi pun sebenarnya berada kita dalam takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak terlepas daripada takdir Allah Ta'ala. Gitu. Baik. Kemudian, jadi apabila dia melawan nafsunya, nafsu ini mana nafsu amarah, sebab nafsu ini kebanyakan. Kita ada nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu maradiyah, nafsu kamilah. Kamilah, kamalah. So ada tujuh bagian nafsu. Jadi yang paling teruk itu ialah nafsu amarah. Nafsu yang banyak mengajak kita melakukan kejahatan. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni duduk tengah-tengah. Tapi manis masih banyak melakukan, walaupun dia tahu benda itu tak elok, tak baik, tapi dia masih terjemus dalam benda kejahatan juga. Itu nafsu lawamah. Kemudian nafsu mulhamah. Yang bagus ni nafsu mutmainah. Itu nafsu yang baik. Baik. Jadi apabila dia melawan nafsunya dan lari menuju Allah Ta'ala, so dengan melakukan ibadah dan ketaatan dan lari menuju kepada ilmu Allah atau takdir Allah kan, ketika menghadapi gangguan dan pemulawan daripada orang ramai, semasa itu sebenarnya dia telah melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ada pandangan ulama, kalau orang mengganggu kita, kita tak lari, ini pun okey juga. Tapi dengan syarat kita boleh mempertahankan akidah kita lah. Okay? Sebab dalam konteks amal ma'ruf nahi munkar ni pun dia ada pelbagai kaedah dan juga pendekatan. Okay. Kalau seandainya iman kita kuat dan mantap, kita teruskanlah. Walaupun orang pulau ke, orang benci ke dan sebagainya, teruskan. Tapi kalau iman kita tak kuat, tak mantap, kita melarikan diri. Menyusun sesuatu lainlah. Dari diri itu bukan lari makna diri terus melarikan diri tanpa kita menyusun tasiji, betul tasiji balik. Contoh, ada sebuah ulama kata terus berhujrah bila dunia dipenuhi dengan fitnah, betul tak? Penuh dengan fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya, dan memudaratkan kita dalam konteks kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ibadah secara terang-terangan, orang akan benci kita, orang marah kita, orang maki hamun kita dan sebagainya. So dalam konteks itu, itu yang boleh uzlah tu. Boleh uzlah, mengasingkan diri lah. Sebab apa? Banyak berlaku fitnah. Okey? Fitnah bermaharaja benda. Bid'ah pun banyak dan sebagainya. So dalam konteks itu, barulah kita boleh uzlah. Tapi kalau seandainya masih lagi boleh kita kawal, boleh kita cegah lagi perkara-perkara tersebut, sebab apa kita nak berulang? Sebab apa nak asingkan diri? Kita terjunlah ke lapangan. Mana berdakwah sama ada bilhal al-makar, sama ada dakwah sirhan, mana pendekatan secara environment kita, ataupun kita bercakap suruh direct berdakwah dengan berani, lantang dan sebagainya. Sebab Nabi pun berdakwah pun dia ada dua kaedah kan. Pertama, dakwah secara sir. Yang kedua, dakwah secara jahar. 3 tahun pada pemula Islam, jadi berdakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian bila Sayyidina Umar masuk Islam, barulah berdakwah secara jelas.
jahar, kan? Sampailah kepada selama 23 tahun ini. Ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kejahatan pada sisinya bertukar menjadi kebaikan. Sebaliknya, jika dia memberikan tempat kepada gangguan makhluk yang mengganggunya, duduk di sisinya dan sibuk untuk menolaknya, itu juga apabila dia menyahut was-was syaitan dan menerima bisikan-bisikan nafsu, ia terjebak dalam kegelinciran yang dahsyat yang kadang-kadang membawa kepada kekufuran sekiranya ia tidak dilindungi oleh inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlunya kata kita minta kepada Allah Taala supaya dikuatkan azam dan tekad kita dalam konteks kita berdakwah kepada Allah, kepada manusia, untuk mengajak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kemudian kesabaran kita pun kadang-kadang membawa orang kepada Islam, seperti yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Hasil daripada kesabaran Nabi dalam konteks berdakwah, Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi akhirnya kami masuk Islam. Tuan-tuan, dan suasana yang berlaku sekarang di Palestin, ramai Islam yang dibunuh, kesabaran Islam, jadi ramai orang yang di barat masuk Islam. Kita tengok kan, ramai masuk Islam, budur-budur masuk Islam kerana kesabaran. Dan isu Palestin ni bukan sahaja orang Islam, malah orang kafir pun perjuangkan isu Palestin juga atas dasar kemanusiaan, atas dasar humanitian. Sebab habis semua dibunuh, dibom, budak-budak kecil habis semua ditembak, bom, melambung sana, bom sini dah kan. Jadi orang pun marahlah Yahudi ni, tak? Dan dia ni pun kaki penipu Yahudi ni. Kaki penipu, penipu besar Yahudi ya. Okay, itu sebabnya kalau boleh, kalau jumpa pula dengan Yahudi, kita pukul Yahudi tu daripada pulang. Tak? Pangai dia tu, kaki penipu. Baru ni kan ada video TikTok tu, yang dia masuk dalam hospital tu, dia tunjukkan jadual tu. Dia kata ini jadual nama-nama teroris, sedangkan itu jadual perkenaan rutin jadual doktor. Dia tulis tu dalam bahasa Arab, daripada 7 bulan tu sampai sekarang lah. Daripada Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, kan? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Jumaat, Asab. Ada tulis tu dalam bahasa Arab, nama-nama hari tu lah. Tapi yang sisa ini bongong bangang, betul? Dia kata itu nama-nama teroris tu dia. Habis pecah orang nanti TikTok pecah dia, orang curi cakap istahi dia lah, askar dia punya lepodoh tak tahu bahasa Arab. Okay, budak kecil sekolah tadika pun tahu itu hari apa, Isnin, Selasa, Rabu. Tapi itu dia kata nama teroris. Betullah, kalau jumpa tepuk kepala dia tu tembak macam pakai senapan gajah. Baik, sebenarnya sehubungan dengan itu, wahai orang arif, carilah ilmu yang bermanfaat. Sehubungan dengan itu, wahai orang arif, carilah ilmu yang bermanfaat dan larilah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila anda menghadapi berbagai-bagai perkara yang menyempitkan perasaan anda, jangan sesekali anda lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menghadapi apa-apa sajalah perkara yang menyempitkan perasaan kita, menyempitkan diri kita, so naklah kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala tak pernah lupa kepada kita. Kita yang selalu lupa kepada Allah Taala. Sentiasalah melakukan zikrullah dan memberikan tumpuan kepada Allah Taala dalam setiap keadaan. Apabila berkumpul kepada anda perkara tersebut, anda menjadi manusia yang sebenarnya. Baik, seterusnya kita lihat kepada ulasan tambahan.
ketika mengulas tentang ilmu yang bermanfaat yang terdapat pada kata-kata hikmah yang berikut pada permulaan daripada bab ini. Kalau kita lihat surat 46 kan, 46 ke situ kan. Anna al-ilmu nafi', al-ilmu nafi' huwa allazi yanbis yanbasitu fi sadra syu'a'uhu wa yakasifu bihi anil qalbi kinahu. Kinahu yang bermaksud ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang sinarnya tersebar di dada. Al-ilmu nafi' wal-lazi yanbisitu bisadra bisadri syu'ahu. So apa dikatakan ilmu manfaat? Ilmu manfaat ialah ilmu yang sinarnya tersebar ke dada yang menyebabkan penutup hati terbuka wa yakshifu bihi anil qalbi. Terbukalah penutup kita punya penutup hati sehingga tak ada lagi keraguan ataupun pertanyaan. Tak, tak ada lagi pertanyaan, keraguan, keluh kesah dan sebagainya. Itu katakan ilmu nafi', ilmu manfaat. Sebab ilmu ni banyak. Kita ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Tak, ada ilmu yang fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Betul tak? Kan? Sebanyak berbagai ilmu dunia, akhirat dan sebagainya. So mana dikatakan ilmu manfaat itu? Sebab ilmu banyak. Orang mengaji sampai buat, orang kata buat PhD dan sebagainya, jadi profesor media, profesor itu dan sebagainya. Jadi adakah mereka itu benar-benar telah mendapat ilmu nafek, ilmu bermanfaat? Okey, yang dikatakan bermanfaat itu ialah ilmu yang sinarnya tersebar ke dada yang menyebabkan penutup hati terbuka sehingga tak ada lagi keraguan dan pertanyaan. Mantap iman kita, kuatlah itu. Setelah kita jazam sesuai dengan mana makrifat, jazam. Apa dikatakan makrifat? Al-jazmu mutabiqun lil waqi' ma'a dalil, kan? Satu benda yang jazam dalam diri kita yang bertepatan dengan waqi' realitinya berserta dengan hujah, bidali dengan hujah, kan? Jadi mana orang terus sampai pada makrifat, tingkatan makrifat. Jadi orang yang ilmu yang dapat manfaat diri dia, kita dikatakan orang yang mendapat ilmu nafi, dia dah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jazam lah. Dia dah ada tingkatan ilmu yakin. Dia ada ilmu yakin, ilmu yakin. Lepas tu akal yakin, ilmu yakin. Lepas tu akal yakin. Okay, ada tiga kan yang kita bahaskan. Okay, jadi bila kita dah nampak jelas, seorang orang yang dapat manfaat ni seorang macam dah nampak jelas, dia ilmu yakin, ainul yakin, aku yakin, kan? Ada tiga, ilmu yakin, lepas tu ainul yakin, lepas tu aku yakin. Kata aku yakin ni mana memang dah nampak dia lah. Kalau contohnya kalau Kaabah tu memang dia nampak Kaabah tu betul dan dia boleh pegang Kaabah tu, maksudnya dia katakan hak yakin. Kalau ilmu yakin ni hanya sekadar, oh macam mana kau Kaabah, oh macam ni pas segi, oh dia ni ada kiswah Kaabah dan sebagainya, Kaabah duduk kat mana, berada di Masjid Haram. Jadi orang cerita Kaabah ni begini ni, oh dia katakan ilmu yakin. Ilmu yakin, oh dia bukan saja tahu tentang Kaabah, sampai dia pergi ke sana nampak Kaabah, turun dia tangga tu, oh nampak Kaabah. Okey, turun dia masuk dalam Masjidil Haram tu, oh nampak Kaabah. Arti katakan ainul yakin. Hakun yakin bukan saja nampak, dapat pula pegang lagi kiswah Kaabah, dapat pula lagi kucuk asr yaswat. Betul tak? Itu tu dah katakan hakun yakin. Jadi orang-orang yang telah mendapat ilmu manfaat, itu dikatakan orang yang sampai tingkatan kepada aku yakin, yakin, jazam, mantap, kuat. Kalau macam mana sekalipun orang juga cuba gegar dia, gegar dia, kan, dia tetap macam tu istiqamah. Orang cuba pengaruh macam mana pun,
sebabnya perlunya asas akidah yang kuat dalam konteks kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Ajibah, apa maksud Ibnu Ajibah? Ibnu Ajibah maksudnya anak yang ta'ajub, ajaib, anak yang mempunyai keajaiban. Ibnu kan anak, anak lelaki. Ajib mana yang mempunyai keajaiban. Jadi Ibnu Ajibah menjelaskan, pada pandangan saya, ilmu yang berfaedah itu ialah ilmu tentang selok-belok hati, ilmu al-qulub, iaitu ilmu yang merujuk kepada pembersihan hati daripada sebarang kekotoran dan menghiasinya dengan berbagai-bagai sifat mulia. Dan anda boleh menyatakan ilmu yang berfaedah itu ialah ilmu yang tertumpu kepada mengosongkan hati daripada sifat-sifat keji dan seterusnya memenuhkan dengan sifat-sifat terpuji. Itu dikatakan tahkiliyah. Tahkiliyah wa tahliliyah. Tahkiliyah, tahkiliyah ini dikosongkan. Kemudian tahliliyah, tahliliyah ini dimasukkan sifat baik. Tidak, yang satu lagi itu tajani. Tajani tahliliyah. Okay, ini antara kata tingkatan juga lah, tingkatan dalam konteks kita mendekatkan diri, mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Antara benda yang kita akan tempuh ialah yang pertama tadi, ialah kita mengosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang berkembang. Lepas itu kita masukkan dalam kita. Ini cara mendapatkan iman. Ini cara mendapatkan iman. Kalau kita lihat dalam kitab Hakikat Hidup Beriman ni, cara mendapatkan iman itulah pertama tahliliyah. Tahliliyah mana mengosong dan membuahkan, menyucikan diri kita daripada sifat-sifat melumah, mazmumah. Kemudian tahliliyah, tahli ini mengisi ataupun menghiasi akan diri kita dengan sifat-sifat baik. Lepas tu tajaddi, tajaddiyah maknanya merasa kebesaran, kebesaran dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tajaddiyah. Hasil daripada mujahadah dan proses tahali dan tahali dan tahali, kita akan memperolehi tajaddiyah, iaitu satu perasaan yang datang sendiri yang anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rasa kemanisan iman yang menjadi harapan setiap mukmin, yang menjadi kehidupan, menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah SWT ini. Atau dikatakan terjadi, terjadi ini biasanya anugerah daripada Allah SWT. Hasil daripada takhalli, khalli, kha, kha, takhalli, alif, lam, ta, kha, lam, ya, 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 tak ada sendiri, takhalli. Ini mana pun terkosong kan. Lepas tu tahali dengan ha, taha, ha, ha pedas kan, taha lam ya, ya tak ada titik lah. Tahali ini mana kita isi, asal-asal tahali itu manis kan, manis. Kita hiaskan diri kita, kita isi benda-benda baik dalam kita. Bila dah ada kita isi benda baik, barulah takkan tajam adalah datang tajaji pula anugerah daripada Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya, jadi ilmu ini membahaskan pertama tentang keaiban-keaiban nafsu, hati, ruh dan rahsia hati. Kita membersihkan setiap satu aspek ini daripada keaiban-keaibannya. Bila nafsu, hati, ruh dan rahsia hati seorang bersih daripada keaiban-keaiban tersebut, ia akan berjaya menghiaskan dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaan seperti iman. Betul tak? Iman, yakin, tenang, murakabah. Murakabah ni maknanya makam esat lah. Mana murakabah ialah sesuatu yang pada makam esat. Kemudian musyahadah, penyaksian tentang kekuasaan Allah Ta'ala, musyahadah. Lemah lembut, belas kasihan, pemurah, mulia, suka mengutamakan orang lain dan berbagai lagi lah, lain-lain lagi akhlak yang mulia. Okay,
Itulah caranya. Jadi kalau kita dah berjaya mengosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang teror tadi, maka akan adalah sifat-sifat yang baik yang masuk dalam kita. Sampai itu kita minta selalu inayah dan bantuan daripada Allah SWT supaya kita sentiasa istiqamah dalam melakukan apa juga kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah tentang perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan apa bermanfaat, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana huma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan masuma. Allahumma ansur ahwalana min al-mujahidin wa musta'afin fil qaza. Allahumma ansur ahwalana min al-mujahidin wa musta'afin fi madaratil munadati madaratil qaza. Allahumma sisra wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa zilma wal zalimin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal sunna ala haula indamina yuwalunana wa yasudunana an sabilina. Allahumma inna najluka fi nuri a'daina wa na'udhubika min syururihim. Allahumma badil jamlahum wa farid jamlahum wa sadid kalimatahum wa zazi aqdamahum wa sallim alaika min kitabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya muzil al-kitab wa ya muzil al-sahab wa ya halazim al-ahzab izzimhum wansun alihim ya Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiun wa ala alihi wa sallam wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qabarallahu minkum. Banyak semua. Semoga. Okey. Bulan 17 18. Tak hujur itu. 18. 18. Itu tak hujur lu lihat. Bolang ni. Ya.